Halo. Cek, cek. Halo. Ya. Kedengaran suara teacher. Halo. Halo, teacher Kevin. Halo, teacher Kevin. Halo. Ya, selamat pagi. Ini semua kelas Matthew 2 ya. Matthew 2 kan? Ya, Matthew 2. Halo Krista. Good morning, teacher. Good morning. How are you? I'm fine. Okay. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Hello. Tuhan ingin berbuat baik, berbuat baik kepada berbuat kepada kita semua. Abang, di mana milik bang? Oke, baik anak-anak. Kalau sudah semua, kita akan mulai ya. Ada 11 orang kita di sini. Kita tidak begitu lama karena kita hanya hari ini hanya untuk review tes saja ya, review tes untuk hari Rabu ya. Okay. Sudah. Kita akan mulai ya. Siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau berdoa? Yoselin mau berdoa. Kasih suaranya dulu, kasih suaranya. Nah, kasih suaranya dulu. Atau Frederick yang mau berdoa. Ini tampang ganggu orang itu. Yang mau berdoa coba angkat tangan. Siapa yang mau berdoa? Kita akan memulai ya. Apa? Teacher mau lihat dulu siapa yang mau berdoa. Oke. Ya, Yoselin ya berdoa ya. Ya, Yoselin. Nah, kasih suaranya dulu nak, kasih suaranya, suara di sini, di HP kamu. Ah, oke, okay, yuk. Ayo Yoselin, ayo Yoselin yang memimpin kita berdoa ya. Oke, okay, ayo Yoselin. Mari kita berdoa.
Terima kasih kamu sudah bisa belajar dari sekarang. Kami supaya kami bisa belajar. Terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi kami. Amin. Amin. Nah, oke. Okay. Nah, sudah ya. Gimana kabarnya? Sehat? Kalau sehat, kasih jempol. Begini. Semua sehat? Oke. Okay. Fredrik sehat? Oke. Okay. Joyce sehat? Joyce? Oke. Okay. Carla? Bonar sehat nggak? Oke. Okay. Dinda? Lowena, mana Lowena? Sehat? Lowena, kasih jempolnya. Begini, begini, begini. Oke. Okay. Tristan, sehat? Tristan, sehat? Begini. Yes. Michael, sehat? Begini tangannya. Oke, okay, good. Oke, okay, semua sehat. Pani, sehat Pani ya. Oke, okay. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai ya. Saya akan matikan suara kalian supaya semua bisa mendengarkan. Oke, okay, saya matikan suara kalian dulu ya. Oke, okay. Nah anak-anak, coba perhatikan pembelajaran kita hari ini. Kita khususnya akan membahas mengenai tes untuk hari Rabu supaya bisa belajar dengan baik. Apakah kalian bisa melihat ini? Kalau bisa kasih jempol begini. Nah, bagus. Nah, ini review hari ini. Kita mau belajar pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3. Nah, nanti saya ini materi ini nanti saya kirim lagi ya sama main teacher. Biar nanti dikirim ke kalian. Oke, nah pembelajaran 1 anak-anak, kita belajar tentang apa? Tubuhku adalah ciptaan Tuhan ya. Nanti kalau kalian lihat kembali pembelajaran 1 itu tentang aku diciptakan oleh Tuhan ya. Oke, itu pembelajaran 1. Jadi bagian-bagian apa saja nanti yang kita mau belajar di dalamnya. Itu ya, yang pertama pembelajaran 1 adalah aku diciptakan Tuhan ya. Nah, ini yang kita belajar di dalamnya, yaitu yang pertama, oke, yang menciptakan manusia dan segala isinya adalah Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan manusia dan semuanya yang ada di bumi ini. Gitu. Oke, kemudian Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya selama berapa hari? Ada 6 hari. Itu ya, ada 6 hari. Oke, kemudian Tuhan menciptakan manusia dengan istimewa. Nah, dengan baik ya, dengan sempurna. Tuhan ciptakan manusia dengan istimewa, spesial ya. Kemudian bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan atas ciptaannya karena Dia sudah menciptakan kita.
Nah, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan? Nah, caranya bagaimana? Kita selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Kemudian melakukan perbuatan yang baik dan benar, ya. Selalu mengasihi Tuhan, selalu mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman, selalu mendoakan juga papa mama, mendoakan teman-teman, ya. Itu. Oke, kemudian yang ketiga, menjaga dan merawat tubuh kita. Karena Tuhan sudah berikan tubuh yang sehat, kita harus menjaganya. Dengan cara apa? Kita tidak boleh mengotori tubuh kita. Kita selalu memakan makanan yang sehat. Kita juga selalu mandi pagi dan sama sore. Kalau tidak mandi, harum enggak? Harum kalau tidak mandi. Harum atau bau? Siapa yang tidak pernah mandi? Semua mandi, ya. Oke, ya. Saya harap semua mandi, ya. Oke. Nah, kemudian ini, ya, menjatuh. Ah, oke. Kita cepat. Kita cepat. Nanti kalian bisa mempelajari kembali di rumah. Nanti teacher akan kirim ke WA papa mama, ya. Oke. Pembelajaran 2. Nah, pembelajaran 2 yang kita belajar adalah apa? Tentang tubuhku adalah apa? Anugerah Tuhan. Tubuhku adalah anugerah Tuhan, ya. Nah, jadi anak-anak, Tuhan menciptakan manusia dengan unik. Yang di atas tadi, Tuhan menciptakan manusia, ya, dengan istimewa. Sekarang unik, nah, ya, sangat unik. Unik itu apa? Ada yang bisa bisa bernyanyi dengan baik, ada yang bisa, yang suka bermain musik. Nah, itu unik, kan? Itu, ya. Kemudian ada juga, ya, yang bisa memasak air, memasak indomie. Nah, itu, ya. Jadi kita unik, ya, di mata Tuhan kita unik, ya. Kita memiliki bakat yang baik, talenta yang baik, ya. Ada juga anak yang suka berbicara dengan baik. Ada yang dia berbicara dengan seperti orang dewasa. Ya? Oke. Nah, kemudian Tuhan menciptakan manusia dengan 3 bagian. Kita kan sudah belajar nih. Tuhan ciptakan kita dengan 3 bagian. Ya, ada yang bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Ya. Nah, di sini kita lihat kalau bagian atas contohnya apa? Contohnya kepala, hidung, mata, apalagi mulut, ada lagi, kan? Apalagi bagian atas, kaki bagian atas, ada rambut, ya, ada apalagi, ada pipi, ya. Oke. Ada hidung, ya, ada hidung yang mancung dan pesek.
Oke ya. Oke. Ini bagian atas. Nah, sekarang Tuhan juga menciptakan bagian tengah. Kalau Tuhan sudah kasih bagian atas ada mulut untuk makan, lalu makannya ini disimpan di mana? Di atas kepala. Siapa yang simpan makanannya di atas kepala? Ah, di perut, betul. Tristan langsung buka bajunya, lihat perutnya. Ya. Oke, okay. Ya. Di perut itu bagian tengah. Di situ semua ada usus, ada hati di sini. Ya, apalagi ya? Ada jantung. Kalau enggak ada jantung gimana kita bisa bernafas? Tuh, tuh. Ya. Oke. Okay. Nah, ada juga tangan. Ya, ini kan bagian tengah, tangan. Tangan ya. Ada jari-jari ya. Tangan untuk bisa pakai jam tangan. Gitu ya. Oke. Sekarang bagian bawah. Nah, nanti kalau ada pertanyaan apa saja Tuhan memberikan tubuh bagian bawah apa saja? Nah, kalian bisa lihat lutut, ada kaki, ada telapak kaki, ya. Itu bagian bawah, ya. Oke, good, good. Oke. Nah, sekarang bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang yang sakit? Nah, di sini kita lihat ya, bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang yang sakit. Karena fisiknya ada yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, Tuhan mengasihi dia. Sama, kita juga bisa mengasihi orang itu yang lemah, yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, matanya juga buta, telinganya bisu, apa namanya, telinganya tidak bisa mendengar, mulutnya bisu. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menolong. Nah, Tuhan Yesus memperhatikan orang ini. Orang-orang yang fisiknya tidak sempurna. Ya, Tuhan mengasihi mereka. Oke? Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu. Tidak hanya menolong saja, memperhatikan, tetapi dia menyembuhkan, sampai menyembuhkan, ya. Kemudian apa lagi? Tiga, nomor tiga, Tuhan Yesus mengasihi orang sakit. Tentu saja ketika dia menolong, menyembuhkan, pasti Tuhan Yesus mengasihi orang tersebut. Ya. Tuhan Yesus mengasihi kalian? Ya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua? Ya. Ketika kita sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Ketika kita masih belum bisa menulis, Tuhan tolong kita melalui papa mama, guru di sekolah untuk bisa menulis. Oke? Baik. Sekarang bagaimana cara kita menggunakan tubuh pemberian Tuhan? Nah, ini dia contoh-contohnya, nanti kalian bisa tambah-tambah sendiri deh. Yang kalian tahu ya. Nah, ini dia. Bagaimana cara kita menggunakan tubuh pemberian Tuhan? Yaitu menggunakan tangan untuk menulis. Ini ya dong, menulis. Tidak mungkin untuk memukul teman, bukan. Tapi untuk menulis, untuk lipat tangan untuk berdoa, untuk memberi salam ke teman. Nah, itu ya. Oke. Kemudian menggunakan mata untuk melihat. Melihat buku kita untuk membaca. Melihat firman Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Melihat teman-teman kita. Apakah teman-teman kita sudah mandi atau belum? Melihat teman-teman kita, apakah mukanya masih sedih atau malah gembira. Nah, itu ya. Jadi kita bisa melihat teman-teman kita karena
kita menggunakan mata, ya. Seperti teacher Calvin, teacher Calvin bisa melihat kalian. Sekalipun teacher Calvin pakai kacamata. Nah, itu ya. Oke. Kemudian menggunakan kaki untuk berjalan. Kalau tak ada kaki bisa enggak berjalan? Tidak bisa dong, susah berjalannya. Ya. Nanti kayak lompat-lompat kita kayak kalau enggak ada kaki. Ya, kaki untuk berjalan, pergi ke sekolah, pergi ke mana lagi? Pergi ke gereja, pergi ke mall. Wow. Tapi sekarang nggak bisa ya, nggak bisa rame-rame ke sana. Tetap stay di rumah aja deh. Pokoknya di rumah aja jalan-jalan ya. Jalan-jalannya di rumah. Oke. Nah, kemudian keempat, menggunakan telinga untuk mendengar firman Tuhan. Ya, tidak hanya mendengar firman Tuhan anak-anak. Ya, telinga itu mendengar papa mama. Ya enggak? Ya, oke. Menggunakan mulut untuk berbicara dan makan, ya. Oke, karena sekarang bagaimana perbuatan anak Tuhan yang mengasihi orang lain? Oke, ini mengasihi semua orang, nah, mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan adil dan benar. Sekalipun kita mengasihi, tapi harus ada unsur ini, harus tulus, ya, harus juga adil dan benar, ya. Kalau adil, kita mengasihinya tidak pilih-pilih kasih. Misalnya, kita mengasihi teman yang satu, teman yang lain, kita mengasihi tapi mengasihinya sedikit saja. Nah, kalau dia senang, kita mengasihi. Kalau dia tidak lagi senang, kita tidak mengasihi. Bukan begitu. Tetapi mengasihi dengan tulus, selalu mengasihi teman dalam keadaan apa saja. Mau dia sedih, mau dia gembira, dia senang, dia sedang dalam sakit, nah, kita harus mengasihi dia. Oke, nah sekarang pembelajaran 3. Ya, kita cepat ya. Setelah ini nanti kamu belajar baik-baik. Hari Rabu kalian sudah tes, ya. Pembelajaran 3, anggota bagian tubuh kita adalah pemberian Tuhan. Ingat ya, anggota tubuh kita tadi Tuhan ciptakan, ya. Tapi anggotanya Tuhan juga yang jadikan, Tuhan yang memberi, ya. Jadi anggota tubuh kita ini adalah pemberian Tuhan. Oke, Tuhan memberi mulut untuk apa? Itu tadi, itu berdoa kepada Tuhan, ya. Mengungkapkan rasa kesedihan kita, rasa senang kita kepada Tuhan melalui berdoa menggunakan mulut, ya. Oke. Tuhan memberi telinga untuk mendengarkan firman Tuhan dan nasihat orang tua. Ya, ini nasihat orang tua. Oke. Nasihat orang tua. Oke, kemudian Tuhan memberi tangan untuk memberi salam kepada orang lain. Nah, kalau sekarang memberi salam kepada orang lain seperti apa ya? Mungkin begini ya. Atau begini ya. Oke, karena kita masih belum bisa untuk memberi salam pakai tangan berjabat tangan, ya. Tapi kita bisa saja memberi simbol seperti ini ya. Oke. Kemudian Tuhan memberi kaki untuk dipakai berjalan ke gereja dan ke sekolah. Oke, kita sudah tahu tadi ya. Tuhan memberi pikiran untuk memikirkan tentang yang baik dan benar. Ya, Tuhan juga memberikan pikiran kita. Misalnya, kalau kamu mau menulis,
Ah, mikir dulu. Aku mau tulis apa ya? Mau tulis A atau B atau C? Nah, kamu mikir. Nah, gitu ya. Oke. Tuhan memberi hati untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Nah, hati kita dipakai untuk bisa ada rasa sayang kepada teman, kepada papa mama, dan terutama kepada Tuhan. Nah, hati kita di dalam ya, untuk mengasihi orang lain. Oke, next. Nah, ini kita lihat ini. Kita harus tahu tentang Daniel. Daniel adalah seorang yang benar di mata Tuhan. Ya. Daniel adalah seorang yang benar di mata Tuhan. Oke. Kemudian Daniel menjaga tubuhnya ya, untuk tidak bercela. Iya, karena dia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Jadi menjaga tubuhnya untuk tidak bercela. Daniel tidak makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Jadi makanan yang dipersembahkan kepada berhala, Daniel tidak mau. Daniel tidak suka. Kenapa? Karena itu bukan untuk dia, tapi untuk berhala-berhala itu. Dan dia tidak mau. Karena itu adalah untuk dipersembahkan kepada berhala. Oke. Next. Daniel taat kepada Tuhan. Apapun yang dikasih tahu oleh Tuhan, apapun yang dibisikkan oleh Tuhan, dia harus taat kepada Tuhan. Harus menuruti, harus melakukan. Oke. Kemudian Daniel menggunakan seluruh tubuhnya untuk memuliakan Tuhan. Semuanya Tuhan, ya, apa yang seluruh tubuhnya, ya, mulutnya, tangannya, kakinya digunakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, sekarang ayat hafalan. Ayo perhatikan ayat hafalannya ya. Oke, ini dia. Kejadian 1 ayat 27a. Dua ayat hafalan ya. Kalian harus perhatikannya, dua ayat hafalan. Oke. Kejadian 1 ayat 27a. Ya. Ini dia. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi kita, Ayo Arno, semangat ya. ayo. Oke. Nanti ini dihafal ya, dihafal dengan baik. Alvaro juga ya. Luther. Kalau bisa dilihat sekarang. Carla. Hai Carla. Ayo, perhatikanlah. Ayo. Jadi Kejadian 1 ayat 27a, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Baru Mazmur 51 ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Nah, ini M di sini besar. Oke. Oke, Yesaya diperhatikannya. Lewis, Joyce, Alvaro, Dinda, Loena, Juro, siapa ini? Oh, Daniel. Oh, tadi kita sudah bicara Daniel ya. Jadi di sini juga ada namanya Mark Daniel. Oke. Bonar, Frederick, Cortian, Tristan.
Oke, okay. Mikael, El Yoselin, dan juga Fanny. Oke. Okay. Baik, sekarang teacher akan beri suara. Teacher berharap kalian bisa memberi pertanyaan. Ini nanti teacher akan share ya. Teacher share ke grup WA Papa Mama. Oke? Baik. Ini saja yang kita belajar anak-anak dan selamat belajar di rumah ya, belajar dengan baik ya, menulis dengan baik. Ya. Oke. Oke, sekarang boleh beri suaranya. Silakan beri suaranya. Semuanya beri suaranya. Ya, tadi kan udah nggak dimatiin. Onboh, tapi tuh. Nanti kan ada kesalahan. Itu unik. Kalau tanya ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ya. 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 Ah? Unik. Unik. Halo? Halo? Ya, apa nak? Apa itu unik? Ah, oke. Okay. Oke, okay, bagus. Bagus pertanyaannya ya. Jadi unik itu adalah sesuatu yang dilihat sangat keren. Ah, jadi kita unik. Unik itu kita seperti misalnya ciptaan Tuhan. Kan ada banyak ciptaan Tuhan nih. Ada banyak ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu manusia, binatang, pohon-pohon, laut. Nah, yang paling unik di situ adalah siapa? Manusia. Apa keunikannya? Dia bisa berpikir. Trisan bisa berpikir enggak? Bisa. Trisan bisa menulis. Bisa enggak? Bisa. Trisan bisa membaca. Bisa enggak? Bisa. Itu adalah unik. Ya. Jadi berbeda dengan ciptaan lain seperti binatang, seperti pohon. Pohon bisa menulis enggak? Tidak bisa ya. Jadi kita unik. Jadi kita ada sesuatu hal yang sangat bagus gitu ya, unik, sangat keren. Foto okay. Ada lagi yang bertanya. Bagus ya pertanyaan Tristan, bagus sekali. Nah, ada yang lain yang mau tanya. Nanti yang tanya saya beri poinnya ya. Yang tanya saya beri poin 5. Jadi Tristan sudah ada poinnya 5. Yang lain ayo Juro. Ayo Juro. Apa Juro? Ayo Juro. Mau tanya apa nak?
Yes, good. Bagus sekali pertanyaannya. Berhala itu anak-anak adalah suatu benda yang disembah. Seperti apa? Seperti patung. Nah, patung itu ada orang-orang yang suka sembah-sembah gitu kan. Nah, patung itu atau berhala itu tidak ada kehidupan. Ya kan? Dia tidak bisa menolong orang lain, tidak bisa. Makanya dia disebut adalah berhala. Jadi patung-patung seperti itu. Bisa juga loh HP kalian jadi berhala. Bisa juga permainan kita jadi berhala. Kenapa? Kalau kita lebih perhatikan permainan kita, lebih perhatikan handphone, nah itu jadi berhala loh. Jadi kita lebih memuliakan Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan ya di dalam hidup kita. Jadi berhala itu tidak memberikan keselamatan. Nah, keselamatan jiwa tidak memberikan kehidupan itu berhala. Oke, apalagi? Juroh, sebentar ya, kita tulis dulu siapa yang bertanya supaya kita kasih nilai. Tristan, Juroh.